Ya, saya mau ucapkan terima kasih untuk seluruh supporter, seluruh masyarakat, pencinta sepak bola, pencinta TV Sriwijaya FC, dan manajemen, seluruh manajemen dan staff, pelatih, pemain untuk dukungan selama saya di sini. Saya belajar banyak dari teman-teman musim ini, dan saya berharap mungkin lain waktu kita bisa ketemu ketemu lagi dan saya bisa kembali bantu Sriwijaya. Tapi saat ini saya harus pulang ke Australia dulu, menemu keluarga saya yang tunggu, tidak tahan lagi untuk ketemu saya. Terima kasih. Ya, harapan saya untuk Sriwijaya musim depan itu untuk jadi lebih baik lah. Karena kita tahu Sriwijaya salah satu tim besar di Indonesia, dan sudah lama Sriwijaya dapat gelar juara, dan ekspektasi saya itu tidak terlalu berat, tapi kita target juara untuk musim depan mungkin minimal tiga besar. Saya harap pemain yang datang, pemain baru dan datang di Sriwijaya benar-benar mau bela tim Sriwijaya dan tunjukkan yang terbaik di lapangan maupun di luar. Kerja keras dan bantu anak-anak muda di sini. Karena sepak bola itu bukan hanya hal di lapangan, itu di luar lapangan juga. Kalau kita semua jadi kompak dan seperti keluarga besar, ingin kerjasama dan bantu satu sama lain, saya pikir Sriwijaya pasti lebih baik dan bangkit musim depan. Ya, saya kira semua pemain kalau bela tim dimanapun harus punya hati untuk bela lambang tim itu. Sriwijaya tidak beda dari tim lain, dan pasti kalau kamu mau masuk tim Sriwijaya harus punya hati, dan bagian kamu harus mau mati di lapangan untuk bela tim. Karena itu, tanpa tim kamu tidak bisa dapat apa-apa untuk bantu kamu untuk hidupan kamu dan keluarga ke depan. Karena dari situ itu kamu kerja, dan tanpa kerja keras kamu tidak bisa dapat apa-apa. Itu aja.